Fams, ada yang pernah tahu buah ini? Bukan, bukan. Bukan timun suri. Dan bukan juga belewa. Ini namanya buah krai. Kalian pasti baru pertama kali ya dengar nama buah ini. Sepintas bentuknya emang mirip dengan timun suri, Fams. Tapi bedanya tekstur buah krai lebih lembut. Warna dagingnya hijau seperti melon. Rasanya mirip belewa. Dan aroma buah krai lebih harum dibanding belewa. Paling enak, buah krai ini dijadikan minuman es kayak gini, Fams. Suaker! Pas banget kalau cuaca panas bikin dehidrasi kayak gini. Uniknya lagi nih, Fams. Buah tropis yang satu ini hanya ada di Banyuwangi. Seperti petani buah krai di Desa Kemiran, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuwangi. Di kebun seluas 3 hektar ini, buah krai sudah ditanam sejak 2 bulan lalu. Sekarang udah tinggal waktunya masa panen. Asik! Buah yang sudah matang biasanya berwarna hijau kekuningan. Di tanah suku Osing, buah tropis ini tumbuh subur, Fams. Makanya, Banyuwangi dikenal sebagai sentranya buah krai di Indonesia. Pas mau panen, buah yang masuk keluarga mentimun ini diketuk-ketuk untuk membedakan mana yang masih muda dan mana yang sudah matang. Soal harga, Rp20.000 per kilogram, Fams. Kalau udah matang, bisa banget diolah jadi apa aja. Bukan cuma minuman, tapi makanan juga, Fams. Kayak es serut krai ini nih, bahan-bahannya simpel banget. Bikinnya juga nggak kalah gampang. Serut buah krainya, tambahkan air gula, masukkan es batu. Terus, masukin deh bahan-bahan lainnya. Kayak semangka, agar-agar, nata de coco, dan selasi. Terakhir, tambah air. Bikin ngiler deh.